Cuma kalau ini kita ke soto ayam Bahmul, kira-kira masih apa enggaknya nih, harganya 7.000 cuy. Lihat ini tanpa syarat-syarat, kita ngelihat ini dia cuy. Nah, jadi prosesnya kita ambil beberapa sate di sana, harusnya dari depan. Oh. Aneh, nah, gorengan tapi habis. Oh, gorengannya habis. Oh, tinggal sate-satenya juga habis. Pesan di sini. Nah, di sini kita pesan di sini, habis itu nanti kita bayar di kasir setelah makan. Nah, kita bisa pilih sate-sate yang Iya, nanti di bawah ini, Bu. Nah, sudah ganja nanti di bawah. Oh, oke. Ini kita ambil satenya di sini. Tuh, banyak banget. Di sini ada sate kulit, usus, terus kikil, terus telur. Nah. Ini sama ini bedanya apa, Mas? Ini sama yang ini bedanya apa? Sama, cuman yang ini udah dijadiin satu. Oh, jadiin satu. Oh, tuh. Tapi sama aja, kita memilih bebas ya, pemirsa semuanya. Oke, cobain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh dengan channelnya Kim Pradisa. Jangan lupa nih subscribe dan like, share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik menarik channel baru dan update. Nah, teman-teman tahu nih, di video kali ini kita lagi ada grand opening dari soto ayam Bahmul. Nah, ya kan, di situ ada Bahmul itu, ya kan. Cuma 7.000 aja tanpa syarat apa-apa cuy. Semangkok ini 7.000 dan sate-satean itu serba 3.000 cuy. Jadi di sini ada daging plus kulit, terus ada telur puyuh, ada usus, dan satu lagi kikilnya cuy. Ya, bukan kikil, jadi gaji. Nah, semuanya. Dan tidak lupa ada jeruk nipisnya dikasih juga, dan ada garamnya juga cuy. Nah, kita cobain pertama kali, kita kuahnya dulu ya cuy ya. Jujur nih, saya belum diapa-apain, belum dikasih apa-apa ya cuy ya. Nah, ini ya pemirsa semuanya, kurang garam cuy, serius kurang garam. Kita nggak bohong-bohong ya cuy ya, nggak bohong-bohong nih. Kita tuang ini ya, ini nggak bohong-bohong cuy, kurang garam. Saking banyaknya kita kasih garam, kan kurang garam banget. Dan kurang sedih ini jeruk nipisnya, serius ini belum nggak apa-apa ini pemirsa. Ada lagi ya, kita kasih aja biar agak apa ya namanya, agak kecut-kecut. Bisa semuanya udah kita aduk-aduk supaya rasanya jadi nikmat cuy ya. Bisa semuanya kita nyobain lagi kuahnya lagi ya. Nah, ini maknyus, ada rasanya tapi tidak ada hambar cuy. Dan isinya aja ada nasi toge atau kecambah, ada daun bawangnya cuy, dan ada irisan ayamnya, cuman kecil-kecil ya semuanya ya. Kita akan nyobain ya semuanya. Tadi kuahnya juga kita udah kasih garam, sudah dikasih juga jeruk nipis juga cuy ya. Kita nyobain ayamnya semuanya ya. Ini ayamnya ya, dari sini ayamnya itu ada daging, ada kulit ya. Nah, jadi irisannya ada kulitnya gitu. Terus ada daging juga di sini, irisan. Jadi di irisan-irisan dalamnya kecil-kecil ya pemirsa semuanya. Dan kuahnya juga sudah dikasih garam ya cuy. Jadi rasa ada rasanya asin. Nah, di sini saya ngambil satean. Jadi gorengan di sini serba 1.000. Ya. Serba 1.000 juga di sini. Apa namanya ini 7.000 dan satenya 3.000. Gorengan tadi saya bilangin ya, gorengan ini. Nah, terus di sini ada ususnya, telurnya, puyuh, terus ada daging sama kulit di sini ya, daging sama kulit, dan di sini ada gajinya cuy. Nah,
kita akan nyobain telurnya. Maya, khusus gajinya atau kikil. Kulit sama dagingnya ya. Dan sini terakhir habis oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah sampai delay di komersial juga video juga dan terima kasih atas dukungan kalian tambah berinsa, tambah netizen, tambah semuanya mungkin channel kita nambah, kita nambah juga kita saling kerja sama dan saling support juga cuy mau great opening, opening, makanan, minuman, tempat sejarah ataupun apa yang belum saya review, belum saya jamin, belum saya kunjungi, belum saya tempati DM aja Instagram saya Kim Van Diesel, Mas Kremen 212, apa Prokerto dan makan banyak cuy. Pokoknya di komen aja ataupun di DM aja. Oke, sekian dari saya. Kita pamit cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.